Jelang bulan Ramadan, razia penghuni rutan digelar di Rutan Magetan, Jawa Timur. Puluhan benda yang dilarang ditemukan dalam sel tahanan dan lingkungan lapas. Kepala Lapas bersama Kapolres dan Dandi Magetan merusak belasan HP milik penghuni rutan 2B Magetan yang ditemukan di dalam sel mereka. Selain handphone, puluhan barang yang dilarang berada di dalam rutan juga ditemukan dan disita. Alat cukur, gunting, paku yang dimodifikasi seperti senjata tajam, bahkan radio rekondisi turut diamankan. Razia ini dilakukan untuk memastikan ketertiban dan keamanan rutan, terutama penggunaan narkoba. Tujuannya untuk mendukung program dari Kementerian Hukum dan HAM. Kita dicanangkan zero dari halimat. Jadi zero dari HP, pungutan liar, dan narkoba. Yang disita apa aja? Yang kami sasar untuk penggeledahan ini adalah yang jelas narkoba, handphone, dan senjata tajam yang dibuat secara manual oleh warga binaan. Razia gabungan ini menyasar narkoba, senjata tajam, dan handphone dengan tujuan menciptakan rutan kelas 2 Magetan Zero Halinar, yaitu handphone pungutan liar dan juga narkoba. Dari Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar melaporkan.